Yang Berhormat Menteri, saya meneliti tentang jawapan yang lebih dikhususkan kepada bentuk naskah sejarah ataupun artifacts itu berkenaan dengan bukti-bukti yang dikira jelas serta tabar dalam sesuatu perkara yang berkenaan dengan sejarah dan juga kebudayaan negara yang dikatakan sebagai untuk mengekalkan ketulenan untuk tujuan di masa akan datang. Saya nak bertanya sama ada ada rancangan ataupun ada usaha daripada Kementerian Yang Berhormat untuk mengenakan satu tindakan undang-undang yang lebih keras yang berbentuk lebih secara rasmi dalam bentuk kegiatan ataupun usaha penyelewengan fakta-fakta sejarah, terutama yang berbentuk sejarah bernaskah, yang berartifacts, yang berartikel, yang agak jelas. Kita tidak mahu lagi sejarah ataupun peristiwa kehilangan satu bukti yang besar yang menyebabkan terganggunya kedudukan kedaulatan negara dari segi sovereignty-nya, dari segi sempadannya, dari segi nilai komersialnya bakal kali dekat datang. Perkara ini dilihat sebagai satu usaha untuk meletakkan peringatan supaya yang mentadbir urusan-urusan yang berkenaan dengan perkara ini mesti diberi peringatan yang agak keras kerana ada satu undang-undang yang boleh dikenakan terhadap kelalaian atau kecuaian yang menyebabkan kerugian pada negara masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Mengenai artifak sejarah yang jelas, tentu sekali kerumitan itu tidaklah sebesar yang ditimbulkan oleh pendapat ataupun dugaan yang dikeluarkan oleh seseorang berhubung dengan sesuatu peristiwa. Misalnya, Perang Dunia Kedua, peranan pihak-pihak tertentu dalam serangan-serangan tertentu, ada kumpulan fakta-fakta ini yang boleh kita ketengahkan berasaskan bukti dokumentari ataupun bukti primary utama yang ada. Cuma apabila seseorang itu memberi analisis terhadap sesuatu peristiwa, maka di situlah seseorang itu menggunakan fakulti pemikirannya untuk menganalisis dan mencernakan pandangan beliau sendiri. Ini yang merupakan masalah besar. Tetapi jika fakta itu ada pada galian, ada pada dokumentarinya, ada pada naskah yang asalnya, tidak menjadi masalah. Misalnya interpretasi Tuan Yang Dipertua mengenai apa sebab Belanda datang mengalahkan Melaka pada 1641, atau awalnya bagai apa sebabnya maka Portugis datang ke Melaka mengalahkan Kerajaan Negeri Melaka 1511. Semua orang tahu data tahun itu, tetapi tidak semua orang setuju tentang alasan-alasan kuasa-kuasa ini datang ke timur. Inilah yang merupakan polemik yang perlu kita sama-sama atasi. Dan dalam pada itu, peristiwa-peristiwa semasa darurat banyak menimbulkan kekeliruan pihak-pihak tertentu. Misalnya, siapa yang sebenarnya menjadi penyelamat kepada negara kita? Siapa yang menjadi petualang kepada negara kita? Jadi hal ini mesti berasas kepada fakta dokumen ataupun fakta penemuan ataupun rekod yang menunjukkan keberadaan seseorang itu atau kumpulan itu dalam Yang Berhormat, situasi dokumen yang hilang diperlukan. Boleh dihukum ke tidak? Tuan Yang Dipertua, masa saya menjelaskan ini harap kita dapat peluang bersama, dan peluang ini jarang dapat kita temui dalam sesi kita. Jadi Tuan Yang Dipertua, sebab itulah kementerian berhasrat untuk mengadakan seminar ini, dan kami akan memanggil taraf-taraf pakar yang boleh menginterpretasi dengan satu cara yang meyakinkan agar beberapa isu persejarahan kita dapat kita atasi. Tuan Yang Dipertua, saya juga mengambil peluang ini agar persatuan sejarah di negara kita perlu lebih aktif dan mengambil berat tentang isu-isu seperti ini. Terima kasih.